Berarti yang P23 5G ya? Yang warna hitam. Kayaknya dicek. Warnanya hitam. Hitamnya bagus sih. Berarti dicek dulu aja dibuka. Sebelumnya dari mana, Bu? Soalnya kalau harga-harga di 5 juta, 6 juta mending ke Android dibanding iPhone. Soalnya paling kalau iPhone dapat yang seri-seri lama, yang keluaran tahun 2016-17 yang udah lah. Mending ke Android-nya. Kebetulan ini juga kan yang P23 ini kan keluaran terbaru. Januari. Ini untuk warna hitamnya. Mau dicek dulu aja fisiknya. Jadi sambil dicek dulu aja kameranya. Ini untuk kamera belakangnya. Ini untuk kamera utamanya. Ini ada fiturnya juga, ada kalau misalnya mau yang paling tinggi ini tinggal diklik aja nih. Dari tinggi di 64 megapiksel. Ini juga di sini ada tampilan ganda. Jadi dia tuh kayak tampilan dua layar gini. Jadi kamera belakang sama depan langsung nyatu. Tinggal banyak sih, kalau tinggal ke lainnya aja pilihannya. Untuk di kamera depannya yang kayak tadi ya, di sini kalau misalnya mau nyalain fitur yang tadi LED-nya, tinggal ke klik yang bintang, otomatis nyala. Terus juga tinggal kalau misalkan warnanya mau diubah-ubah, tinggal klik aja tanda ininya. Ada yang warna putih, kuning, sama ini, tiga warna. Terus untuk suaranya dicek dulu aja. Terus juga ini untuk di penyimpanannya sendiri, dia modelnya udah kayak iPhone, jadi dia nggak bisa tambah memori eksternal. Nah kan ini udah besar juga, udah di 128 GB, jadi udah cukup. Teh paling sekarang tinggal dicek chargerannya aja ya. Ini untuk kelengkapannya udah dapat semua, ada silikonnya. Terus ini ada headsetnya. Untuk headsetnya dia ada sambungannya, jadi nggak bisa sambil di charge sambil dengerin musik. Jadi kayak gini, ada dongle-nya. Jadi kalau misalkan pengen sambil di charge sambil pakai headset, jadi harus beli sambungannya lagi, kayak gitu. Ini juga untuk pengecasannya udah cepet di 44 watt. Untuk pengecasannya, Pak, masuk ya, ada tanda petirnya. Barangkali mau dicoba dulu. Dan mau sekalian download aplikasi. Oke, handphonenya dimatiin dulu aja ya. Teh, Pak, minta foto dulu ya buat dokumentasi, boleh? Sambil dipegang handphone-nya. Nah. Ya. Mau ikut? Yuk. Mau ikutan? Enggak. Yuk. Oke. Sudah ya. Oke sob, alhamdulillah barusan kita udah closing Vivo P23 5G nih. Nah buat kalian nih yang mau beli handphone Vivo tipe apa aja, kalian bisa langsung datang ke toko BJCL, yaitu di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Terima kasih buat kalian yang udah menonton bersama saya Indra Rahman Apandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.